Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita di Pasir Berwisi ada talent baru, Pak. Talent baru Bang Arji itu. Talent baru harus kita eksploitasi pori-porinya. Ya, ini gila di adu YouTube banget nih. Toko material siapa nih? Pasirnya segini banyak, toko material siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bang Arji itu talent baru. Talent baru hari talent. Nyasarnya. Oke. Langsung dikepung. Biar fresh. Produknya dia semua ada di dapurku. Oh iya. Kenapa? Iya, apa makasih banyak. Ada nyebutnya apa ya? Oh, tempat ini botol tuh. Botol. Ada kedi. Tempat telur sama rak dinding tempat buah. Rak dinding sabun. Gimana tuh di Hof Os Asri Welas? Bukan di rumah omaku. Oh iya. Karya dia. Hebat sih dia. Pengusaha. Kalau lagi diam, makanya dari tangannya lihat tanganmu luka-luka terus. Iya. Tukang kayu. Apa berarti ada ininya enggak? Ada Instagram untuk ininya? Ada. Apa namanya? Bang Arif. Di @ariefdidu_ lihat aja di situ, gue suka bikin. Oke. Gila. Pokoknya dapur. Enggak gila. Kalau gila dirawat. Harga bersahabat. Iya. Entrepreneur. Kenapa harga ada sahabatnya? Sahabat harusnya lebih mahal. Harus lebih mahal. Karena pas saya beli beras tuh nggak ditanya sahabat kamu siapa. Nggak ada. Kan gue ngomong harganya nggak apa-apa sahabat. Kalau sahabat kasihnya berapa? Ah iya itu benar. Yeah. Benar banget. Mau nawar nggak? Gue tanya. Enggak nawar dia. Karena saya kasih harga sahabat juga. Oke, Bang Arif. Dan Bang Arif katanya mau bikin YouTube, semoga disegerakan. Iya, amin. Nih. Amin. Iya. Kita gempur. YouTube bikin barangmu pasti banyak yang. Iya. Nanti kita bikinnya. Anu, bertempur YouTube, Bang. Bertempur YouTube. Kita bersinergi. Galak, langsung merekam. Ya. Mas Erik, habis jadi ketinggalan. Ini momen kita karena tinggal 2 hari. Pak Tora. Harus lagi ada perlombaan membuat semuanya kamera. Pak Tora. Nah. Pertempuran YouTube. Pertempuran YouTube. Gokil. Ini kita bekerja. Ini kejar utama soalnya. Jadi jangan sampai kelewat. Tuh semuanya. Wow. Jangan ke situ. Harus ke situ. Jangan ke situ. Jangan. Kita harus pergi. Dari lagu-lagu. Jane gak usah detektor baru dikira ngerti ya. Iya. Ini jarak pandang hanya paling 10 meter. Jarak pandang gelap. Jarak pandang 10 meter. Oh ini buri anak Wong, Oh berarti 12 meter. Ada. Hari ini anu, hari apa? Rep ini aman nih, sorong ini kirim. Aman, soalnya gitu terus. Rotu rep kita. Rep. Gitu ya, mereka masih lanjut. Mereka masih lanjut gitu. Berarti kan nambah terus. Sampai besok mau menangis. Besok mau menangis. Akan menangis. Menangis besok. Akan menangis. Kalau enggak menangis aku udah tahu caranya. Ya, menangis. Ya. Ntar bisa. Ya. Menangis bisa anu. Ada caranya. Ada tombolnya sekarang. Ada kuncinya. Jadi aku belajar sama Mas Erik gimana cara menangis. Aku belum, ya. Padahal tinggal banyakin masalah ya. Gitu. Apa ini mati? Ah, vlogger mana kamu? Hey, vlogger apa kamu? Vlogger tuh harus baterai full. Baterainya bukan aman nih. HP yang satunya di bawah Mas Almas. Tapi ada dua dia, kita cuma satu. Yang utama buat ngevlog. Kita kalau ini rusak, weh, enggak bisa ngevlog. Tapi alhamdulillah seneng banget kayak ano hiburan tersendiri temenan. Apa di settingan ini? Oke. Wah, wes jos. Ngeri Mas Erik. Habib Arfi. Oke. Mas Erik ngeri. The best. Mas Erik terbaik. The best. Memperkenalkan ke Mbak Asri, Mas Erik. Iya. Memperkenalkan. Mempermuda. Yo, Bang Arif. Aku punya aku, Bu. Tularnya aku harus menulari yang lain. Yang biar enggak jaim-jaim. Harus ada tim. Itu. Pengen timnya ono ya wancine kok ya. Nanti ada waktunya nanti. Sekarang belum lah karena masih butuh. Uangnya masih butuh. Masih cari rame, persyutingan rame ini. Sisa 2 hari lagi ini hari kedua sebelum ini. Pasto. Bang Arif. Langsung bikin Bang Arif. Harus langsung bikin. Semua miring semua gara-gara
gara-gara nopek semua miring gara-gara nopek. Pasto Putias, alhamdulillah. Bang Kodir, Bang Asep, mana lagi dong? Pasto saudara kocak, Pak Asep, udah. Oke, pasir Bromo. Bromo cuman kelihatan gini tok. Udah, ini mau sarapan dulu, sarapan. Bang Arif itu. Kok belum ini? Kok belum pakai kostum? Saya dibangunin pagi-pagi. Saya diajak syuting. Ternyata belum, enggak disuruh ganti baju apa. Ini padahal yang lain sudah ganti semua nih. Udah ganti, parah nih. Mas Ipa tolong ini. Ini talent baru harus cepet diganti bajunya. Lagi mohon untuk diganti baju. Bentar, ku bilangin Cipa. Jadi Bang Arif ini Cipa itu namanya Cipa. Cipa yang mana? Itu yang kacamata. Cipa. Jadi aku berdekati tapi aku di ini. Ini. Iya. Ini. Itu Cipa. Kok ganti baju ya? Aduh. Iya. Oh. Taruh ibu-ibu. Gitu. Ntar ku kawal sampai dapat baju Bang Arif. Bener nih diajak kasih saya. Bang ini enggak ganti. Parah banget ini nih dia. Ini Bang main juga Bang, parah tuh Bang. Bang lihat gua gini. Parah. Yang lain udah pada ganti. Dibangunin subuh-subuh. Enggak tahu dia. Enggak ya Bang. Iya. Gimana Bang? Udah dapat baju? Dapat, Rip. Tapi dasar talent gurem yang lain yang di ruangan dimas masuk sini. Gua disuruh nyari tempat ganti baju sendiri sih. Ganti di luar berarti outdoor. Iya, berarti ruang gantinya seluas ini nih. Ruang ganti Bang Arif. Nih, ruang ganti Bang Arif. Khusus. Ruang ganti Bang Arif itu khusus. Cepat 10, 9, cepat Bang, cepat. 5, 4, cepat Bang Arif. Cepatnya bocor di sini tapi. Dicucup di situ, bocor di sini. Ruang ganti outdoor. Ada. Pakai jaket dulu. Nah. Alhamdulillah. Ini celananya gimana celananya? Bawahnya apa? Double aja, double. Double aja, Pak. Double. Bawahnya. Di gulung. Bukan sepatu. Sepatu atau sendal? Apa sendal? Serius. Pakai dulu aja, Pak. Tukang ini ya? Tukang. Tukang patuk? Enggak, maksudnya tukang kuda pakai begini. Modern. Kuda. Kuda modern. Aduh, ngap juga ya lari-lari ya. Waktu meeting kata dia enggak pakai baju. Aduh. Gue jadi orang Bromo bukan jadi Tarzan. Jadi Tarzan di Bromo. Jadi mau jaketnya dingin. Tadi hebat dia kelihatan enggak dingin gitu tapi lari-lari. Enak aja loh. Gimiknya bagus. Gimiknya bagus. Oh, makanya pakai tambang. Anjir. Kantor kenalan sama divisi ini ya, kameramen ya, di OP ya. Asisten. Enggak. Iya, ntar kenalan sama semuanya gitu. Jadi biar tahu di OP itu ada siapa aja, ada apa aja tugasnya ngapain gitu. Terima kasih, Kak. Diantar nanti minta ini minta ngebayang kamu beol sini masang diuruk pasir. Kayak kucing. Toiletnya mana ya? Iya, ntar habis boker ngeong. Ya minta ini minta antar Bang, ntar ku cariin mana. Minta Wulan atau Mando. Astaga, bentar ya.
temen gua itu, temen nongkrong itu, temen SMA. Ini orang Bromo, orang Bromo. Bukan, Jakarta. Bahasa Arif, oh. Karena Bang Arif nih scene pertama ternyata. Kenapa sih bukan kayaknya dingin banget emang dipegang dingin banget. Gitu, gokil Bang Arif. Akhirnya dapat baju. Apa? Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Hari ini hari ke 11. Alhamdulillah kru semuanya sehat. Amin. Amin. Semoga kedepannya juga semuanya sehat. Amin. Karya kita intinya untuk menghibur semua masyarakat Indonesia. Amin. Dan layak ditonton untuk berjuta-juta penonton. Amin. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Pak Tora. Sikat. Kejar BP. Gaspol. Gak borot no, jancok. Momen ki mau cok. Emosi. Ulang. Langsung Mas Vin merasa bersalah, Mas Vin. Tadi yang ngasih gitu. Iya ngasih. Bilang enggak apa-apa. Kiprol tadi kiprol. Ada di diarin. Ada diarin. Ramo apa potong. Potong gaji. Ini karena terkomplit ini, hari terkomplit ya. Semua ada. Mas Bapak mau nimbang berat badan. Sakit nih. Buat kopi ya itu. Buat kopi. Mau tak bikin kan kopi. Enggak, aku asam lambung enggak kuat. Oh, enggak kuat. Asam manis saja kalau. Ya, betul. TV-nya bagus banget. Nih kita mau mulai syuting. Apa, Mas? Duh kena. Enggak tak tahu reh. Belajar Madura coba ya. Iki oleh merekam. Enggak apa-apa. Duh, ini aja kata-kata muda saja. Boan gimana sih? Duh, kena. Enggak tak tahu reh. Boan gimana sih? Duh, kena. Kenapa nak gaul? Kenapa nak gaul? Enggak pantas. Angel lo tadi bangun tidur itu. Eh? Angel. Duh, kena. Boan tak tahu reh. Enggak. Duh karena yang kau tak tahu, Bet. Duh karena mengko apa? Berarti enggak bisa nih karakter Madura enggak bisa masuk. Mas Arif. Coba contohin Madura. Jawa. Jawa Madura. Madura no. Mbah aku enggak ngerti nek Jawa, mbah aku enggak ngerti. Bahasa Madura. Mbah aku ngerti. Madura. Yang kau tak tahu. Bet. Tak tahu kok, Bet. Nah, suaranya ku betul lho, Pak. Nah, gak isa. Seurung sampean. Madura siap nih. Seurung. Nah, jajal. Duh, kanak. Duh, kanak gak tau, kok, Ben. Gak. Ben, mau ngocak di rumah? Ngocak apa? Ngocak bal. Ngocak. Mas Erick, tak. Sing, guys. Duh, kanak. Duh kena, kok tak tahu. Nah, itu enak, narik enak. Ini ilatnya dilek deh. Duh kena, kok tak tahu. Lah kena. Nah, itu masuk. Enggak tak tahu. Ini sing lain mas, apa sing karakter yang pernah suku yang pernah sampean gaul. Jawa. Iso kabeh lah Jawa ya. Pasti. Bata. Aku ndak tahu. Sekarang iki ndak bisa. Apa iki apa? Minang. Basa iki timur. Minang. Indak bisa, ampun ndak tahu. Doh kena. Masih. Emang nang Minang kono wong Madura. Mana? Lah kok sate ning Jab Gadang kan wong Madura. Iya. Doh kena. Enggak tak tahu reh. Jadi tinggal film Madura nih yang enggak ada nih. Film Jawa udah banyak, Sunda udah banyak. Batak nih ngeri-ngeri sedap. Nah, yang full Batak. Madura nih enggak ada nih Madura. Oh iya, harusnya itu potensial banget ya. Tuh ada tuh. Lari-lari Pak Astor. Tuh kan.
Duh kena, engkau tetap. Susah bro. Karena mak mau cok buka teman-teman. Duh kena. Duh kena. Duh kena. Engkau tetap ora. Masih tak tahu. Nah, iki ngombe iki. Duh kena. Ojo mangap. Duh kena. Engkau tak tahu reh. Ojo mangap. Duh kena. Engkau tak tahu reh. Nah, oke. Kok ini ora koyo ora ngomong. Duh kena. Engkau tak tahu reh. Duh kena. Engkau tak tahu reh. Nah, ngono nek ngono ya, wes siap ya. Coba nih. Duh kena. Engkau tak tahu reh. Benar. Ya siap. Lanjut siap. Pasta berapa?